Barat di Timika hari ini memperingati hari lahirnya Manifesto Politik Bangsa Papua dan memperingati arwah-arwah leluhur yang telah dibunuh oleh penjajah kolonialisme di Papua. Rakyat Bangsa Papua Barat di Timika memperingati itu. Nah, yang kedua itu rakyat Bangsa Papua Barat di Timika, mereka tunjukkan dan menunjukkan sikap mereka untuk tahun 2016 itu jadikan tahun perlawanan Bangsa Papua Barat. Sekian dan terima kasih.